galakan-galakan untuk seseorang tu menuntut ilmu. Antaranya di dalam Quran Allah telah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yarfa'illahi alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan mereka yang telah dikurniakan dengan beberapa. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Iaitu Allah membuat satu perbandingan, adakah sama mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menelusuri satu jalan yang mana jalan itu merupakan jalan yang bergelumang dengan ilmu, maka akan dipermudahkan untuknya jalan untuk ke syurga nanti. Jadi begitulah sekian sebanyak tentang kelebihan mereka yang menuntut ilmu. Dan semoga kehadiran kita pada malam ini mendapat rahmat dan hidayah oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang satu ilmu berkenaan dengan harta pusaka, atau dalam Islam ia dikenali sebagai ilmu al-fara'id. Jadi sebagai permulaan, insyaAllah saya akan berkongsikan tentang pengenalan kepada ilmu al-fara'id itu sendiri. Di mana sewaktu kami waktu saya menuntut di Madinah satu dekad dahulu, kebiasaannya kita akan mulakan suatu pelajaran itu dengan 10 pengenalan utama ni. Iaitu kita akan membincangkan tentang pengertian ilmu faraid itu sendiri, tajuk perbincangan ilmu faraid, objektif kenapa kita perlu belajar ilmu faraid, nisbah ilmu faraid dengan ilmu-ilmu yang lain, nama-nama yang terdapat pada ilmu faraid, siapakah pengasas ilmu faraid itu, sumber rujukan ilmu faraid, hukum mempelajari ilmu faraid, masalah-masalah dalam ilmu faraid, dan akhir sekali tentang kelebihan untuk kita, kelebihan dan galakan untuk kita menuntut ilmu faraid. Jadi sebagai permulaan, kita akan mulakan dengan apa yang dimaksudkan dengan ilmu faraid ini. Para ulama telah memberikan pelbagai takrif tentang ilmu faraid itu. Tetapi saya pilih satu takrif bagi menceritakan tentang apa yang dimaksudkan ilmu faraid itu, iaitu takrif yang tepat. Iaitu ilmu faraid ini didefinisikan sebagai ilmu untuk mengetahui siapa yang layak mewarisi harta dan siapa yang tidak layak mewarisi harta, dan kadar pewarisan untuk setiap waris itu. Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid, iaitu ilmu yang membincangkan siapa waris yang layak menerima pusaka dan siapa pula waris yang tidak layak, dan berapa pula kadar yang diberikan untuk waris yang layak menerima pusakanya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid. Kemudian kita beralih pula kepada perbincangan kita yang kedua, iaitu berkenaan dengan tajuk perbincangan ilmu faraid, atau dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai mauduhu, iaitu tajuk perbincangan. Iaitu perkara yang dibincangkan dalam ilmu faraid ini adalah berkenaan dengan harta peninggalan si mati yang ditinggalkan oleh si mati untuk dibahagikan kepada waris-warisnya hidup. Iaitu dalam ilmu faraid ini kita akan bincangkan, kita akan belajar tentang macam mana kita nak mengurus harta si mati
Dan harta yang ditinggalkan tu, macam mana pula kita nak bagi pada waris hidup yang hidup setelah kematian si pewaris tu tadi? Yang ketiganya berkenaan dengan objektif ilmu faraid, atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai samaratuhu, samarah. Iaitu apa objektif kita belajar ilmu faraid ini? Setiap ilmu pasti kita ada objektif atau tujuan kita nak capai bila kita belajar satu ilmu. So antara objektif bila kita belajar ilmu faraid ini adalah, iaitu berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Yang bermaksud, maka berikanlah hak, maka berikanlah hak kepada mereka yang berhak. Hadis ini riwayat Bukhari nombor 5788. Itu adalah objektif kita pelajari ilmu faraid, supaya kita dapat tahu hak-hak siapa yang berhak dan siapa yang tak berhak, supaya hak yang ada itu tidak sewenang-wenangnya dibagi pada sesiapa saja sedangkan dia itu tidak berhak. Itu yang kita nak capai bila kita belajar ilmu faraid ini. Yang keempat pula, tentang nisbah ataupun kaitannya ilmu faraid ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nisbatuhu ila ghairihi minal ilm. Tapi itu apa kaitannya ilmu faraid ini dengan ilmu-ilmu yang lain? Maka para ulama' telah meletakkan bahawa ilmu faraid ini merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu syariah yang ada. Kebiasaannya kita akan dengar ilmu tentang Islam itu ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Tetapi dalam masyarakat kita, kita kurang didedahkan tentang ilmu faraid itu sendiri. Sehinggalah bila berlakunya kematian, bahawa kita pergi merujuk kepada peguam, pergi ke merujuk pada mahkamah, ataupun mereka-mereka yang pakar dalam bidang faraid ini. So ini yang kita nak capai dalam kelas kita. Setidak-tidaknya kita nak ada satu asas atau gambaran secara umum tentang ilmu faraid itu sendiri. Kemudian yang kelima, tentang nama-nama ilmu faraid ini, iaitu sebenarnya ilmu faraid ataupun ilmu pusaka ni dalam bahasa Arab dia ada beberapa nama. Cuma yang saya bawa, yang saya letak dalam nota saya ni, ada tiga yang masyhur. Yang pertama sekali, ia dikenali sebagai ilmu al-faraid. Ilmu al-faraid. Persoalannya kat sini, kenapa ilmu faraid ini dinamakan sebagai ilmu faraid? Kenapa ilmu faraid ini dinamakan sebagai ilmu faraid? Okey, sebenarnya perkataan faraid itu berasal daripada perkataan bahasa Arab farada. Farada. Iaitu diwajibkan, iaitu ataupun dia boleh masuk di yang diwajibkan. Iaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitanir rajim, fariidatan minallah, fariidatan minallah. Iaitu pada ayat ke-11 surah An-Nisa, di mana Allah berfirman fariidatan minallah, iaitu ia merupakan suatu ketetapan daripada Allah. Itulah perkataan ataupun punca asal perkataan faraid itu, berasal daripada perkataan farada. Kemudian dalam Al-Quran disebut fariidatan minallah, dan itulah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Iaitu ayat ni, Allah sebut ayat ni setelah Allah memperincikan tentang kadar-kadar untuk setiap waris tu. Lah sekali pada ayat 11 surah Nisa tu bahawa Allah sebut fariidatan minallah. Yang mana dalam faraid ini dia sebenarnya memang ada kadar-kadar yang khusus untuk ahli waris tu. Iaitu ada ahli waris yang akan dapat 1/2, ada yang akan dapat 1/3, ada yang akan dapat 1/4, 1/6, 1/8. Itu adalah kadar-kadar yang ditetapkan. Maksudnya 1/2, 1/3, 1/4 ni daripada keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi insya-Allah akan kelas kita yang akan datang, kita akan perincikan lagi tentang perbahasan-perbahasan ini, insya-Allah. Okey.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam ilmu faraid ni, dalam ilmu pusaka ni, sekali dia bukan hanya ada waris yang mendapat kadar yang tetap tadi, iaitu dapat 1/2, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Bahkan ada waris yang akan mendapat baki daripada harta yang setelah dibahagikan. Cumanya dalam ilmu faraid ini ataupun ilmu pusaka ini dikenali sebagai ilmu faraid kerana waris-waris yang dapat kadar yang tetap tu lebih dominan ataupun aksar, lebih banyak berbanding dengan waris-waris yang dapat baki setelah dibagikan harta ni. Sebab itu ilmu ni dinamakan sebagai ilmu faraid. Okey, itu yang pertama, nama yang pertama. Yang keduanya, ilmu pusaka ini dikenali juga sebagai ilmu mawaris. Ilmu mawaris, iaitu al-mawaris. Al-mawaris ni berasal perkataan al-miras. Al-miras ni maksudnya iaitu mewarisi ataupun pewarisan. Ilmu yang berkaitan dengan pewarisan harta. Okey, tadi yang pertama kita dah sebut bahawa ilmu pusaka ni dalam bahasa Arab dikenali sebagai ilmu al-faraid. Yang kedua dikenali juga sebagai ilmu al-mawaris atau ilmu al-miras. Kemudian ada lagi nama yang ketiga, iaitu dikenali sebagai ilmu at-tarikah. At-tarikah, at-tarikah ni berasal dari perkataan at-taraka yatruku, iaitu taraka yatruku maksudnya tinggal, sesuatu yang ditinggalkan. Sebab apa? Bila berlaku kematian, maka kebiasaannya si mati akan meninggalkan hartanya kepada warisnya. Kerana itu ia dikenali juga sebagai at-tarikah ataupun ilmu berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Jadi begitulah berkenaan dengan nama-nama yang ada tentang ilmu pusaka itu sendiri, iaitu tiga nama yang masyhur. Sama ada ia dikenali sebagai ilmu al-faraid ataupun dikenali sebagai ilmu al-mawaris ataupun yang ketiga ia juga dikenali sebagai ilmu at-tarikah. Kemudian yang keenam, kita pergi pula kepada tentang siapakah yang mengasaskan ilmu faraid ini. Setiap ilmu tu pasti akan ada pengasas-pengasasnya. Setiap suatu tu mesti ada pengasasnya. Macam ilmu fiqh ada pengasas dia, ilmu usul fiqh ada pengasasnya, ilmu tafsir ada orang yang memulakan ilmu tu. Bahkan termasuk juga dengan ilmu faraid. Cuma berbezanya ilmu faraid ini dengan ilmu-ilmu Islam yang lain itu, ilmu faraid ini, asas ilmu faraid itu diletakkan oleh Allah SWT sendiri. Dan perincian tentang ilmu faraid itu atau ilmu pusaka itu kita boleh lihat dalam surah An-Nisa. Kebanyakan ayat-ayat tentang pusaka ni banyak terdapat dalam surah An-Nisa, di mana Allah telah menceritakan secara terperinci tentang lelaki dan perempuan. Maka yang lelaki akan dapat dua bahagian banding yang perempuan. Seorang isteri sekiranya dia mati, seorang isteri sekiranya suaminya mati dan meninggalkan anak, maka dia akan dapat 1/8. Sekiranya dia suaminya mati dan tidak meninggalkan anak, dia akan 1/4 dan sebagainya. Dalam surah An-Nisa telah diceritakan dengan secara terperinci tentang harta pusaka ni ataupun bahagian-bahagian khusus yang akan dapat oleh waris yang ditinggal oleh si mati. Dan ini dikuatkan lagi tentang oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, iaitu yang berbunyi, ja'at imra'atan Sa'd ibn Rabi' bi'amnatayha. Maka telah datang isteri kepada Sa'ad bin Rabi' dengan dua anak perempuannya bin Sa'din, daripada hasil perkahwinan dengan Sa'ad, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isteri Sa'ad bin Rabi' ni dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua orang anak Sa'ad tadi, dua orang anak perempuan Sa'ad. Faqalat, maka isteri Sa'ad pun berkata, ya Rasulullah, hatani ibnatani Sa'd ibn Rabi', wahai Rasulullah,
Mereka berdua ini adalah anak perempuan kepada Sa'd bin Rabi'. Qutila abuhuma ma'aka yawma Uhudin shahidan. Qutila abuhuma ma'aka yawma Uhudin shahidan. Iaitu Sa'd bin Rabi' ni, ayah mereka ini telah terbunuh dan syahid di dalam. Ayah mereka ini telah menyertai engkau wahai Rasulullah dalam perang Uhud dan syahid dalam perang Uhud. Wa inna ammiha akhadha maluhuma. Dan sesungguhnya pakcik kepada dua orang anak perempuan yang tadi telah mengambil keseluruhan harta. Falam yada'lamuma malan. Dan pakcik ini tadi dia tidak meninggalkan sesen pun harta kepada dua anak perempuan Sa'd ini tadi. Wala tankihani illa walahuma malun. Dan tidaklah mereka ini ada hubungan melainkan sebabkan anak perempuan ini ada harta. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqdillahu fi zalik. Maka biarlah Allah yang memutuskan dalam perkara ini. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat tentang pusaka. Fab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi berjumpa dengan pakcik dia tadi, pakcik kepada dua orang anak Sa'd dia tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'at a'ti ibnati Sa'd ats-tsulutsain. Hendaklah kamu berikan kepada dua orang anak Sa'd tu tadi 2/3 daripada harta Sa'd. Wa'ati ummuhuma ats-tsumun. Dan hendaklah kamu memberikan 1/8 daripada keseluruhan harta itu kepada mak mereka, iaitu isteri Sa'd. Wa ma baqiya fahuwa lak. Dan apa yang tersisa, apa yang berbaki, maka itu adalah milik kamu, iaitu milik pada pakcik kepada dua orang anak Sa'd tadi. Ini asbabul nuzul pada ayat 11 surah Al-Isra. Yes, dia hadis ni sebenarnya merupakan sebab turunnya ayat. Bukan, dia bukan ayat ke-11. Ayat yang ke sebelum tu, ayat yusyikumullahu fi awladikum. Ayat tu maksudnya ayat miras secara umum. Sebab sebenarnya para ulama' dia bersisih pendapat tentang asbab nuzul ataupun sebab turunnya ayat tu. Tetapi pandangan yang paling kuat adalah yang ni, hadis Sa'd bin Rabi' ni, iaitu pakcik adib hadis Sa'd. Bila Sa'd ditakdirkan syahid, dia ambil semua harta Sa'd dan tidak bagi sesen pun kepada keluarga Sa'd yang ditinggalkan tu. Okey, hadis tadi adalah hadis tersebut disebutkan dalam Musnad Ahmad. Okey. Adik-beradik pada ibnu tu dapat balance after dia dah bagikan kesoalan dia percentage kepada keluarga Sa'd. Yes. Maksudnya baki tu baki setelah dibahagi kepada anak dan isteri Sa'd tu tadi. Contoh ustaz, kalau percentage tu wife 1/1/8. Okey. 1/8 tu kalau dia ada 4 isteri, 1/8 kena bahagikan 4 tu. Yes, 1/8 kat situ kena berkongsi dorang 4 orang isteri tu. Macam tu. Ya, jadi 1/3/2 lebih kurang. Sebab itu antara salah fahamah setengah daripada masyarakat ni. Dia ingat kalau bila berlaku kematian isteri ramai, so dia ingat yang dimasukkan dengan 1/4 atau 1/8 tu setiap seorang kena dapat 1/4 atau 1/8. Tidak. Yang betulnya 1/4 tu dikongsi 4 orang ataupun 1/8 tu dikongsi 4 orang. Macam mana status anak-anak tiri pula? Contoh kalau yang meninggal tu tak ada anak. Okay. Okey, tentang setan anak tiri pula, dia dapat daripada setan anak tiri dia dapat daripada siapa mak atau ayah kandung dia tu. Okey, sebagai contoh, anak tiri tadi dia adalah yang mati tu mak dia. Ataupun sorry, anak tiri tu dapat daripada bapa atau ayah kandung dia. Dia tak dapat daripada mak atau bapa tiri dia. Dia macam tu. Dia tak berhak sebab dia tak ada talian apa-apa. Sebab ada 3 sebab membolehkan mausi pusaka. Yang pertama, talian kerabat, talian kekeluargaan. Yang kedua, melalui jalan pernikahan. Yang ketiga, hubungan antara bekas hamba dan tuannya. Cuma yang ketiga ni tidak digunapakai sebab sekarang dah tak ada hamba.
Bekas hamba dan bekas tuan. Nanti insya-Allah kita akan terangkan. Sebab cuma bezanya, bezanya walaupun anak tiri tu dia tak dapat daripada mak atau ayah tiri dia, tetapi kewujudan diorang tu menyebabkan ayah atau mak tiri tu berkurang bahagian. Sebab dalam Quran sebut apa, sekiranya suami atau isteri kamu meninggalkan anak, dia tidak sebut secara khusus. Maksudnya asal ada anak, tak kira anak kandung dia atau anak tiri, maka bahagian dia akan berkurang. Contoh daripada suami jadi 1/2 menjadi 1/4, yang isteri daripada 1/4 akan berkurang menjadi 1/8. Wallahualam. Secara umumnya gitu. Okey. Ya, kalau ada soalan tanya, jangan segan-segan. Okey. Ha. Kalau si mati tu bukan Muslim. Okey. Okey. Tak follow rules faraid lah. Okey. So sekarang ni macam mana ustaz? Adakah wasiat tu sah sebab kita lah, kalau macam kita nak bagi harta dia pada orang yang tidak menderita dia dan nama dia, dia bagi satu bar. Okey. So kalau dia mention nama orang yang tadi tadi ni, dekat dalam wasiat dia tu, okay. Macam wasiat dia tu baik ustaz? Okay, first sekali dia punya wasiat tu maksudnya antara parents dan non, macam ni case tu maksudnya antara non muslim. Tentulah ustaz, saya meninggal lah. Okay. Saya bagi semua harta saya pada kawan saya berjuang. Okay. Saya tak ada talian darah dengan dia. Okay. Saya ada talian darah dengan mak saya ni. Tapi saya tak tinggalkan satu sen untuk mak saya lah. Adakah okay. wasiat tu ustaz? Okay. Okey, yang pertama sekali tentang wasiat ni, dia boleh berlaku sama ada dengan Muslim maupun non-Muslim. Okey, yang Muslim tu memang, itu memang pastilah, sebab memang Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas dia nak meninggal, lalu Sa'ad kata, aku nak mewasiatkan harta aku. Lalu Sa'ad pun sebut, aku nak mewasiatkan keseluruhan harta aku. Lepas tu Nabi larang, Nabi tak bagi. Kemudian saat tanya lagi, boleh tak kalau aku wasiatkan separuh daripada harta aku? Nabi larang lagi. Akhir sekali saat kata, boleh tak aku wasiatkan 1/3 daripada harta aku? So Nabi kata, as-thuluts fa-thuluts kathir, iaitu 1/3 dan 1/3 tu pun dah cukup banyak. Iaitu maksud kat sini, kadar wasiat dibenarkan tu tidak boleh melebihi 1/3. Tetapi dalam masalah lain, sekiranya kalau sekiranya seorang si mati tu dia nak mewasiatkan lebih kadar daripada 1/3, boleh dengan syarat mendapat persetujuan waris-waris yang lain. Contoh dalam macam kes ni, okey, dia pertama sekali okey, sebab dalam situ ada waris-waris yang lain, tapi kena ingat nak mewasiatkan lebih, wasiat tu kadar setakat 1/3. Kalau nak mewasiat lebih daripada 1/3, mesti mendapat persetujuan waris-waris yang lain. Sebab waris betul lebih berhak untuk mendapat harta dia lah, walau macam mana pun. Secara umumnya macam tu, mongak lah. Dia ialah sebab kadang-kadang apa itu, dia bila berlaku kematian ke apa, memang ya, sebab dalam family pun tak semua kita ngam. Itu hakikat realiti macam tu. Kita geram apa, sebab tadi pun waktu dalam kelas faraid tadi pun lecturer pun cerita tentang ni. Maksudnya dia nak apa, nak serahkan harta dia dekat anak ni tanpa anak ni. Tapi lecturer cuba terangkan, banyak kebias masalah orang kita bila dia sebut pasal was faraid atau wasiat ke apa, dia ingat selalunya yang tua tu akan mati dulu. Kebiasaannya memang sunatullah tu macam tu, kebiasaannya yang tua akan mati dulu. Tapi hakikatnya ajal tu tak kira usia, tak kira masa dan tak kira mana. Bahkan Allah sebut dalam Quran, sekiranya datangnya ajal tu, maka dia tak akan lewat maupun awal, walaupun sesaat, walaupun sedetik. So walau macam mana pun, kita tak suka macam mana pun dengan family kita sekalipun, tetapi kita ingat boleh jadi satu hari nanti family yang kita tak suka tu lah, itulah yang akan tolong kita. Itulah yang mungkin, sebab hati manusia ni berbolak-balik. Hati manusia ni berbolak-balik, yang mana boleh jadi hari ni dia
tak mengam kita, tengok-tengok hari ni musuh kita, esok dia main di kawan kita. So macam mana pun, macam mana kita benci pun, benda tu tidak menafikan hukum bahawa waris yang kita tak suka tu tetap ada haknya dalam faraid. Ha. Kena bagi juga. Sebab kadar wasiat tu tak boleh lebih daripada 3. Allah Alam. Cuma mungkin ada kes-kes tertentu mungkin boleh dibentuk macam lah, tapi secara umumnya macam tu lah. Sebab kita tak tahu kesudahan tu macam mana. Sebab kena fikir dari sudut jangka masa panjang tu macam mana pula. Sebab bila kita mati, kita bukan melibatkan kita saja ataupun waris kita tinggal tu, dia akan melibatkan ramai orang lain lagi. Ustaz, masa Ustaz cakap tu, kita nak lipahkan kata benda kita lah. Ada orang yang tak ada pertandingan dengan kita, ataupun tak false ada kategori tu, yang tu kena dapat persetujuan daripada pewaris-pewaris kita kan. Yang pewaris-pewaris lah, contoh kalau nak pergi insurans tu, kan biasa kan dia mention kat situ ada satu line. Okay. Yang sekiranya berlaku apa-apa kita, dan insurans tu akan diberikan kepada nomini beneficiary lah. Okay. Adakah benda ni valid sedangkan benda tu tak ada dapatkan consent daripada mana-mana pihak pewaris-pewaris kita? Tak apa, nanti saya cuba tanya balik dengan lecture saya tentang ni. InsyaAllah akan datang, kita akan beritahu jawapan insyaAllah. Tentang insurans kan? Insurans. Dia, dan insurans tu maksud dia letak ke? Macam mana? Tentu, saya tak ada kebunan dengan orang saya ni. Okay. Saya kata, okay, memandangkan dia ni baik dengan saya, kalau saya meninggal, insurans saya, dia dapat. Okay. Tanpa saya tak beritahu dengan parents saya lah, adik saya lah. Okay. Sebab yang berhak, mereka lebih berhak bandingkan kawan saya ni. Okay. Tapi sebab prinsip insurans ni, kalau macam saya letak nama dia sebagai beneficiary, automatik dia tu akan jumpa dia. Okay. So, wang insurans tu bukan ke false answer waris saja? Okay, baik. Jadi benda ni very tak ada sebab. Sebab kita, sebab sekarang ni insurans kat Malaysia bukan dia general, dia tak cover, benda dia tak cover pun menggunakan prinsip yang sama juga. So, sebab dari hibah tu betul. Lebih daripada 1-3 daripada harta saya, saya kena fikir kan, daripada waris-waris saya. So, dalam kes ni saya tak fikir. Apa kesan dia? Okey, nanti saya akan dapatkan penjelasan daripada lecturer saya dan mereka lebih arif, itu saya akan kongsikan jawapan insyaAllah. Tentang insurans ni. Tapi insurans tu, walaupun dia ada penama, tapi dia akan ikut faraid bila dia ni. Walaupun dia penama, dia bagi dekat penama tu. Penama tu dia amanahkan untuk faraid kan. Kalau sebab kalau based on agama dia boleh tahu masa kibar. Tapi kalau macam KWSP, yang beneficiary tu adalah orang yang just penama dia je. Pemegang amanah lah. Tapi dia tak spesifik dia berhak atas pemegang amanah saya. Okay. So, kalau Ustaz kata, okay, kalau nombor ni satu bukit, kita dapat persetujuan dari wali-wali. Tapi kalau macam duit insurans yang saya bagi kepada kawan saya ni, lebih daripada 1/3 daripada harta saya, apa efek daripada saya? Okay. Okay, insyaAllah nanti saya akan dapatkan jawapan insyaAllah. Sebab dia kadang-kadang dalam masalah apa, yelah, kita mungkin boleh bincang dari teori semua, tapi bila melibatkan aspek teknikal ni, especially tentang penamaan tu sendiri, kadang-kadang dia apa dinama sebagai hibah, wasiat semua, tapi sebenarnya dia punya application atau pelaksanaan tu tak seperti apa yang Islam nak. So insyaAllah kita akan cuba, saya akan tanya dengan lecturer saya yang lebih arif ni, dan insyaAllah saya akan kongsi dalam kelas datang insyaAllah. Okay. Tapi soalan dia yang awal tadi, dia kata dia kasi waris untuk kawan. Tapi banyak tapi ada ibu kan, dia tak wariskan pada ibu ya, tak wasiatkan, tak wasiatkan. Tapi bukan waris tak
tak boleh diwasiat pada waris. Waris buat. Tentang masalah ni. Okey, sambung semula kepada perbincangan je tadi. Okey, dalam hadis ni disebutkan bahawa Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Sa'd bin Rabi' ni merupakan penduduk Ansar, iaitu sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Di mana sewaktu di Madinah, Nabi mula-mula sampai di Madinah, Sa'd bin Rabi' al-Ansari ni telah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian ditakdirkan Sa'd bin Rabi' ni mati gugur syahid di medan perang Uhud. Dan seperti biasa, bila Sa'd mati, Sa'd meninggalkan sejumlah harta, maka yang mengambil harta tu adik-beradik pada Sa'd ni. Dia ambil seorang harta tu dan dia tak bagi sesen pun pada anak perempuan dan isteri Sa'd ni tadi. Sebab itulah isteri Sa'd tadi, dia bawa dua anak perempuannya dan dia pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah waktu tu dia tidak ada jawapan yang pasti, maka dia kata biarlah Allah yang putuskan. Sehinggalah turunnya ayat yang menceritakan secara jelas tentang berapa kadar yang seorang isteri boleh dapat dan berapa kadar yang boleh dapat oleh dua orang anak. Jadi secara umum dalam kes ni, dalam hadis ni, isteri Sa'd tu akan mendapat 1/8 kerana Sa'd telah meninggalkan dua anak hasil perkahwinan dengan isteri yang tadi. Adapun dua orang anak perempuan tadi, dia akan mendapat 2/3 sebab ada dua orang. Sebab kebiasaannya waris perempuan dalam faraid ini, bila dia seorang, dia akan dapat setengah daripada harta, 1/2 daripada harta. Tetapi bila adanya waris perempuan yang lain yang sama taraf dengannya, contoh sebagai ada anak perempuan dua orang atau tiga orang dan sebagainya, maka mereka akan berkongsi 2/3 daripada sekurang-kurangnya harta yang ada. Dan ada pun pula pakcik saat itu tadi, pakcik pada anak-anak Sa'd tadi mendapat baki harta setelah dibahagi kepada isteri dan anak-anak Sa'd tadi. Berdasarkan hadis, alaikul faraid bi ahliha fama bakiya fali awla rajulin zakar. Iaitu hendaklah kamu berikan hak faraid kepada waris-waris yang layak. Dan sesungguhnya apa yang baki daripada harta setelah dibagi pada waris yang lain, maka itu adalah lebih, maka waris lelaki lebih berhak mendapatkannya. Okey. Seterusnya kita akan sebut pula tentang apakah sumber rujukan ilmu faraid itu sendiri. Ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai masadiruhu au istimdaduhu. Okey, ilmu faraid ini seperti yang saya sebut tadi, hujah-hujah atau pembahasannya kita boleh dapati di dalam Quran berdasarkan dalam dalil surah An-Nisa tu tadi. Kita boleh dapati juga dalam hadis, dan antara hadis yang awal tentang faraid tadi, tentang hadis Sa'd bin Rabi' tadi, ijma', iaitu persepakatan para ulama' tentang sesuatu hukum, dan ijtihad para sahabat, para tabi'in dan para fuqaha, iaitu pandangan-pandangan para ulama dalam menyelesaikan masalah faraid ini tadi. Seterusnya kita akan beritahu pula tentang apa hukum mempelajari ilmu faraid ini, atau dalam bahasa disebut sebagai hukum ta'allumihi. Hukum mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Dan yang dimaksudkan dengan fardu kifayah ni, sekiranya ada segolongan orang yang mempelajari ilmu faraid, maka baki dia, maka yang lain tu tergugur kewajipannya. Maksudnya bukan wajib ketat ke atas setiap orang. Hanya sebahagian orang je yang perlu belajar ilmu faraid ini. Bila ada sebahagian yang belajar, maka sebahagian lain terlepas tanggungjawab dia. Dia sebukulnya sama macam solat jenazah. Dan seterusnya kita belajar pula tentang masalah-masalah dalam ilmu faraid, ataupun disebut sebagai masailuhu. Sebab dalam ilmu faraid ini terdapat berbagai masalah yang dibincangkan. Antaranya tentang ashabul furud. Ashabul furud ni iaitu ahli-ahli waris yang mendapat kadar yang tetap dalam faraid. Kemudian ada juga dipanggil sebagai ashabul ta'sim, iaitu ahli-ahli waris yang mendapat baki harta setelah dibagikan harta kepada waris yang mendapat kadar yang tetap tadi. Kemudian ada masalah tasih, rad, aul dan sebagainya yang kita akan bincangkan dalam kelas kita yang akan datang, insyaAllah, secara detail.
Dan akhir sekali kita akan berkongsi tentang kelebihan ilmu faraid ataupun fadluhu. Apa kelebihan ataupun galakan oleh Islam untuk kita pelajari ilmu faraid. Banyak hadis yang diriwayatkan menceritakan tentang galakan atau kepentingan mempelajari ilmu faraid itu. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ta'allamul fara'id wa 'allimuha." Maka hendaklah kamu mempelajari ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu faraid itu kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ia adalah ilmu yang dilupai. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini merupakan ilmu yang pertama yang akan diangkat oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebut tentang cara Allah angkat satu ilmu itu dengan dimatikan para ulama ataupun dimatikan mereka yang pakar dalam suatu bidang itu. Itu yang dimaksudkan dengan diangkatnya ilmu itu. Bukannya yang dimaksud angkat ilmu itu okey, hilangnya apa ni tulisan daripada buku-buku, daripada Quran dan sebagainya. Bukan. Yang dimaksudkan dengan diangkatnya ilmu itu adalah dimatikan mereka yang pakar dalam bidang itu. Sebab apa? Sebab yalah, mungkin sebahagian dari kita pernah dengar bahawa kalau dia sampai pernah doa sama lah biasanya buka-buka Quran, tak ada. Mana tulisan ni? Oh, sudah hilang. Oh, dah kiamat ni. Ini ilmu terangkat. Lah. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang diangkat tu dimatikan para ulama. Itu salah faham orang. Sebenarnya biasalah kalau dah lama tulisan pun pudar, lama-lama hilang, putih, elok. Kita pun buat gempak. Ilmu dah angkat, hilang, itu pun Quran dah tak ada. Ayat dah angkat. Astaghfirullahaladzim. Zaman-zaman asrama biasalah. Kita tak belajar lagi. Nama budak-budak pun nak up kan. Jadi semua nak buat gempak. Allah musta'an. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nisful ilmi, separuh daripada ilmu? Okey. Di sini para ulama telah memberikan tafsiran. Secara umumnya terdapat tiga pandangan ulama terhadap apa yang dimaksudkan dengan nisful ilmi itu. Iaitu yang dimaksudkan dengan itu ya dia. Yang dimaksudkan dengan separuh daripada ilmu. Pandangan yang pertama menyebut bahawa ilmu ni terbahagi pada dua, iaitu ada ilmu yang berkaitan dengan hidup, mereka yang hidup, dan ada ilmu yang berkaitan tentang mereka yang dah mati. Dan ilmu faraid ini adalah salah satu daripada ilmu yang berkaitan dengan orang yang sudah mati. Sebab apa? Kerana ilmu faraid ini hanya boleh dilaksanakan ketika mana berlakunya suatu kematian. Sebab kalau pembahagian dibuat suatu hidup, dia bukan ilmu faraid dah. Sebab syarat untuk dilaksanakan ilmu faraid itu adalah salah satunya mesti matinya seseorang ahli waris dan adanya harta yang ditinggalkan. Pandangan yang kedua pula, iaitu disebutkan ilmu faraid itu separuh daripada ilmu kerana membawa satu kemuliaan pada ilmu itu sendiri. Kerana apa? Kerana dalam Islam, kebanyakan ilmu yang dibicarakan atau dibincangkan dalam Islam itu sendiri kebanyakan berkaitan dengan ilmu orang yang hidup, perbuatan orang yang hidup. Sedangkan faraid ini merupakan satu-satunya ilmu yang membincangkan tentang ilmu orang yang sudah mati. Antara ilmu yang membincangkan tentang orang yang sudah mati. Ada pula pandangan yang lain mengatakan bahawa tidak diketahui apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan separuh daripada ilmu itu. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebut, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka dia membaca seolah-olah satu pertiga daripada Quran. Atau barang siapa yang membaca surah Al-Kafirun, maka dia seolah membaca 1/4 daripada Quran. Maksudnya Nabi SAW menyebut hadis secara umum tanpa memperjelaskan tentang apa yang dimaksudkan sebalik hadis tu. Itu ada pandangan ulama mengatakan gitu. Bahawa yang dimaksudkan separuh ilmu tu kita tidak tahu. Al-ilmu indallah. Itu hakikatnya Allah saja yang tahu.
Dan pandangan terakhir pula, okey, itu yang dimasukkan, iaitu serumah ada tiga. Yang pertamanya, iaitu ilmu itu terbagi kepada dua, ilmu yang berkaitan dengan mereka yang hidup dan ilmu berkaitan mereka yang dah mati. Yang keduanya, ilmu kerana memberi satu kemuliaan. Kerana kebanyakan ilmu yang ada adalah berkaitan mereka yang hidup. Sedangkan faraid adalah merupakan salah satu ilmu yang membicarakan khusus tentang mereka yang dah mati. Iaitu bila berlaku kematian, macam mana kita nak bahagikan harta yang ditinggalkan tu. Dan ketiga, iaitu hakikat tentang yang dimasukkan oleh satu setengah daripada ilmu itu, hanya Allah saja yang tahu. Tapi yang hadis yang saya quote tu daripada Majah dengan Abu Dawud, ilmu faraid adalah satu pertiga daripada ilmu tu. Itu apa? Saya tak ingat dia nombor. Majah dengan Abu Dawud. Okey. Pongoh Allah. Tak. Okey. Nanti saya cuba check insya-Allah. Okey. Itu tentang perbahasan ulama tentang ilmu faraid ni adalah separuh daripada ilmu yang ada. Kemudian apa pula yang dimaksudkan dengan wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati? Iaitu ia merupakan ilmu yang pertama yang diangkat oleh Allah SWT. Apa yang dimaksudkan? Jadi para ulama' telah memberikan beberapa penjelasan tentang maksud hadis ni. Yang pertama, kerana ilmu yang pertama yang dilupa, yang tidak diambil endah, yang tidak diberi perhatian sewajarnya dalam ilmu ni, sehingga satu tahap ilmu ni dilupakan begitu saja. Sebab tu kita lihat bila berlaku suatu kematian, masing-masing tidak tahu, masing-masing tidak tahu hak-hak dia dalam ilmu pusaka. Bukan bila tak tahu ni, maka akan adalah mereka yang bertindak dengan kuasa veto. Sebagai contohnya, anak lelaki ke ataupun mak ke, mak atau ayah ni, dia hanya bagi pada anak yang difavor saja, anak yang disayang saja. Sedangkan anak lain tu berhak juga dapat hati yang sama. Ataupun anak sulung, wa'iyazubillah, anak sulung dia guna kuasa veto dia, kena ikut kata aku, kalau tak ni dahaka. Sudah gitu pula. Macam-macam perangai manusia ni. Sebab apa? Kerana tidak belajar tentang ilmu faraid ni sendiri. Sedangkan dalam Islam, Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan yang cukup adil untuk setiap waris sekiranya berlaku kematian. Maksudnya setiap waris yang berhak tu telah dijamin hak-hak mereka dalam Islam. Dan yang kedua, dan itulah yang dimaksudkan dengan kenapa yang disebutkan ilmu yang pertama yang dicabut ataupun ilmu yang pertama yang diangkat oleh Allah SWT. Okay, dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda tentang ilmu ini terbahagi pada tiga. Yang hadis ini berbunyi, al-ilmu salasatun, al-ilmu salasatun wa ma siwa zalik fadlun. Ilmu itu terbagi pada tiga, adapun yang selebihnya fadlun, iaitu sunat untuk belajarinya. Atau kita boleh kata ilmu yang utama untuk dipelajari itu ada tiga. Ada selebih daripada yang tiga ini tidak diberikan keutamaan. Iaitu yang pertama, ayatun muhkamatun atau sunnatun qa'imatun atau fariidatun 'adilatun. Yang pertama, ayat muhkamah. Yang kedua, sunnah qa'imah. Ataupun yang ketiga, fariidatun 'adilah, iaitu ilmu faraid. Okey. Jadi dalam hadis ni, para ulama pun telah memberikan satu penjelasan tentang hadis ni, iaitu apa yang dimaksudkan dengan ayat muhkamah tu sendiri. Yang dimaksudkan dengan ayat muhkamah tu iaitu ayat yang jelas maksudnya, yang tidak perlu kepada penjelasan lagi, yang maksudnya jelas, ataupun dalam Islam disebut yang tidak perlu ditakwilkan, yang diperjelaskan maksudnya dan tidak dimansuhkan. Maksud dimansuh ni ayat tu hukumnya tidak dihapuskan. Sebab dalam Quran ni dia ada beberapa ayat yang dikekalkan bacaannya dan dikekalkan hukumnya. Ada ayat
yang dikekalkan bacaannya tetapi dihapuskan hukumnya. Ada pula hukum yang dihapuskan bacaannya tetapi dikekalkan hukumnya. Ha, itu yang masukkan dengan nasi mansuh tu. Dalam Quran banyak. Contohnya ayat tentang kewajipan untuk kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Iaitu diwajibkan ke atas kamu sekiranya berlakunya suatu kematian untuk kamu menulis satu wasiat untuk diberikan kepada kedua ibu bapa kamu dan ahli keluarga kerabat kamu dengan cara yang baik. Dalam ayat ni dijelaskan apa dia? Dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Dalam ayat ni diterangkan tentang kewajipan untuk melakukan wasiat kepada kedua ibu bapa dan ahli kerabat yang lain dengan cara yang baik. Tetapi kena tahu, ayat ini walaupun dikekalkan bacaannya atau dikekalkan ayat itu dalam mushaf Quran, tetapi dari sudut hukumnya telah dimansuhkan dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut la wasiyata liwaris, tidak adanya wasiat untuk mereka yang waris. Ha, itu yang saya maksudkan tu. Iaitu ada ayat yang dikekalkan bacaannya tetapi hukumnya telah dimansuhkan disebabkan sama ada ayat Quran yang lain ataupun disebabkan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua pula iaitu sunnatun qa'imah. Apa yang dimaksudkan sunnah qa'imah? Iaitu yang dimaksudkan sunnah yang sabit dan sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Iaitu suatu hadis yang benar-benar diriwayatkan daripada Nabi, yang ada sandarannya kepada Nabi. Bukan satu rekaan tetapi disandar kepada Nabi. Itu yang maksudnya sunnatun qa'imah, hadis yang sahih yang betul-betul diriwayatkan daripada Nabi. Dan yang ketiga iaitu faridatun adilah. Yang dimaksudkan faridatun adilah tu iaitu ilmu faraid tadi, ilmu faraid yang adil, yang digunakan ilmu faraid itu untuk membahagikan, melakukan pembahagian harta secara adil. Okey. Okey. Ada hadis yang dimansuhkan. Contohnya, antara contoh hadis yang dimansuhkan, Allah Ustaz, jom ya. Allah Ustaz. Asal ni? Ni. Tentang ayat apa ni, hukuman Allah Ustaz. Okay, tentang hukuman orang penzina yang dah berkahwin, iaitu disebat juga. Kalau tak silap saya, iaitu dalam sebuah hadis sebelum dimansuhkan disebutkan bahawa penzina yang belum berkahwin dan sudah berkahwin disebat satu sekali juga. Tetapi hadis itu telah dimansuhkan, di mana penzina yang sudah berkahwin akan dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Ha, itu antara contoh hadis yang dah dimansuhkan hukumannya. Bukan setakat hukuman, bahkan hadis tu sendiri, lafaz hadis tu sendiri pun tak digunakan. Allah Alam. Itu antara contohnya. Banyak lagi contoh lain. Ustaz, yeah. Kita bincang pasal faraid tu, kita suspekkan melalui benda kan, benda jalan kan. Macam mana hutang? Kalau orang tu meninggal, tak ada meniakan apa ni, wang ringgit ke, cuma dengan hutang. Adakah hutang tu ada yang dimatikan besok pasal kita juga faraid tu? Okey. Yes, dia okey. Tentang hutang ni, Allah Alam, setakat saya baca dalam satu kitab, itu yang membezakan antara sistem pewarisan Islam dengan yang bukan Islam ni. Kalau dalam, tak silap saya, dalam yang saya baca, dalam sistem pewarisan harta dalam masyarakat Rom, maka bila berlaku satu kematian, hutang tu akan diwarisi oleh waris-waris yang lain. Tetapi dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak. Umum alam itu saya baca secara umum. Mungkin ada penjelasan lagi lah tentang hutang ni. Maksudnya faraid ni tak tiba kepada hutang lah, yang dia kepada harta benda yang simak. Okey, maksudnya hutang itu hutang secara keseluruhan ke ataupun hutang pada sebahagian harta yang ada? Kalau macam contoh orang tu CA ni
meninggal, tak okay. Dia tak ada meninggalkan harta benda pun, dia okay. Meninggalkan hutang. Okey. So hutang tu macam mana? Okey. Adakah hutang tu akan dibagikan based on percentage? Contoh macam mak ayah kita bayar berapa, adik beradik kita bayar berapa. Okey, macam saya sebut tadi, secara umumnya hutang tu tidak berpindah ni lah, tak berpindah tanggungjawab kepada waris tu. Secara umum macam tu, tapi insyaAllah saya akan cuba rujuk balik tentang masalah hutang ni. Apakah hutang ni boleh diwarisi oleh ahli waris sekiranya berlaku kematian? Tapi secara umum setakat saya baca, hutang dalam Islam ni tidak diwarisi oleh warisnya secara umumnya, Allah Alam. Tapi saya akan cek balik apakah ada pandangan yang lain mengatakan bahawa hutang tu tetap diwarisi. Sebab kalau dalam Islam, kebanyakannya hutang kat kredit ni bila dah meninggal. Okey. Kalau memang hutang kat kredit tu akan dibahagikan kepada yang waris. Okey. Yang sekarang lah, situasi sekarang banyak lah yang berlaku. Kalau dia waris kan, betul lah. Tapi adakah yang waris tu diikut farai juga? Sebab itu dah. Itulah sebab yalah, apa, kadang-kadang kita tak terfikir kan benda macam ni. InsyaAllah lah nanti itu yang bagus soal jawab tu. Kelas pun tak jadi tak ngantuk. Dan kita pun boleh, orang yang mengajar tu boleh buat lebih banyak kajian lah hakikatnya. Sebab bila kita mengajar, kita tak boleh mengajar sembrono je, kita pun kena prepare kan. Sebab macam ni lah. So kadang-kadang soalan tu tak terjangkau di akal. Tapi insyaAllah it's okay. Sebab dengan persoalan tu akan menambahkan lagi ilmu kita lah insyaAllah. Especially sebab yalah, benda ni berkaitan dengan situasi semasa kita semua kan sebagainya. InsyaAllah kita buat masa ni saya tak ada jawapan lagi untuk tu. InsyaAllah kita akan rujuk dan akan kongsi yang telah akan datang insyaAllah. Ustaz, daripada tadi kita discuss pasal isteri tau. Isteri dapat okay. Isteri okay. Kalau isteri tu mati, dia yang berbeda, pasal dia dapat berapa isteri? Okey. 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 Macam kita sebut tadi, semuanya dalam Quran sebut dalam surah An-Nisa, iaitu kalau isteri mati, sekiranya suami mati meninggalkan isteri tanpa ada anak, maka isteri akan dapat 1/4. Sekiranya isteri itu ada anak, suami itu meninggalkan anak, maka isteri akan dapat 1/8. Berbeza dengan suami pula, sekiranya suami itu sekiranya isteri mati, maka suami itu tanpa meninggalkan anak, maka suami itu akan dapat 1/2, separuh daripada harta. Dan sekiranya balance, tengok kalau ada waris lain, bagi waris lain. Kalau tak ada, pergi ke Baitul Mal. Tapi Baitul Mal ni pun ada isunya dia tersendiri. Yang okay, macam waris-waris tetap kan waris-waris yang tak tetap ni, saudara mara ni ada percentage juga? Ada. Ada, dia ada. Tapi tak apa, tak apa, kita warm up dulu. Tak apa, it's okay. Okay. Dia itu yang masalah tu. Bila masa faraid ni, dia ini yang berlaku ni. Kadang-kadang kita ingat okey tak apalah, kita percayalah dekat adik keluarga yang pemegang amanah ni, okey mungkin dia tahu. Sedangkan banyak lagi hal-hal yang mungkin dipandang remeh, tapi banyak benda tu cukup penting sebenarnya. Hatta dalam faraid, bila contoh hakim ataupun perunding bebas pusaka ni nak jatuh atau hukum, dia tak boleh sewenang-wenang ni, percaya sebelum bulat. Okey, tu je waris ada. Okey, dia kira tak boleh. Dia kena tanya betul-betul, sebab kadang-kadang
Ini yang masalah berlaku. Bila berlaku kematian, dia cuba sebut ahli waris. Sebab apa? Kalau dia sebut ahli waris ni, persentase kurang, bahagian dia kurang. Ataupun kalau ahli waris ni wujud, dah dia langsung tak dapat. Itu yang berlaku. Itu sedangkan macam saya cakap, Islam dah jamin dah setiap ahli waris sudah ada. Ada ada bahagian atau persentase masing-masing. Okey, suami dapat 1/2 kalau tak isteri tak ada anak. Yang keduanya, kalau isteri ada anak, suami akan dapat 1/4. Dia beza tu pula. 1/2, 1/4 suami, isteri pula 1/4, 1/8. Allah Alam. Okey. Cuma macam saya cakap tadi, kalau hubungan anak tiri dengan mak bapak tiri dia, mereka tak boleh mewarisi lah sebab dia tak ada hubungan keluarga, sebab dia tiri. Tetapi suami atau isteri, sekalipun anak yang ada tu adalah anak tiri, tetapi dia tetap memberi efek atau memberi kesan. Contoh suami, bila ada anak tiri, daripada 1/2 dia boleh jadi turun 1/4. Isteri pula, bila ada anak tiri sekalipun, dia boleh jadi daripada 1/4 jadi 1/8. Itu beza pula. Secara umum macam tu. Sebab Al-Quran sebut secara secara general pasal tu. Yes. Even anak angkat pun positif juga. Anak angkat tak? Anak angkat pun tak. Anak susuan bukan ahli waris. Sebab apa anak tiri tu? Sebab anak tiri tu ada kaitan dengan salah satu tu. Sebab kalau anak susuan, dia hanya ada hubungan satu je. Hubungan tak boleh kahwin je. Tetapi dari sudut waris tak ada. Atau anak angkat langsung tak ada apa-apa. Dia just sebagai apa, dia panggil istilah dia, ialah dia sebagai orang luar yang dijaga di bawah dia je. Dan satu lagi di kategori dia panggil sebagai anak zina. Anak zina pula. Waladuz zina. Anak zina, anak hasil zina. Anak zina macam mana pula? Boleh tak mengasih pusaka? Boleh tak? Boleh sebenarnya. Boleh. Tetapi daripada belah mak dia saja. Belah ayah tak boleh. Sebab ayah dia bukan ayah betul. Walaupun ayah dia tak, mak dia tak kahwin dengan ayah. Okey, kalau kalau berkaitan mak dia berkahwin dengan ayah dia tu, itu kena apa macam ni cakap, dia ada, tak silap saya, ada tempoh-tempoh dia. Maksudnya kena apa, kurang daripada 6 bulan qamariyah tu, ada istilah dia tu. Tapi yes, tapi secara umumnya anak zina hanya boleh mewarisi daripada belah mak dia saja. Sebab belah mak tu saja yang ada pertalian keluarga. Adapun ayah dia tu bukan ayah dia sebenar. Ustaz, yang tadi ustaz kata 6 bulan tu, maksudnya maksudnya pregnant dia kahwin dengan ayah dia tu, waktu tu contoh dia pregnant 5 bulan. So dia kahwin dengan si pelaku tu waktu dia mahu 5 bulan. So dia still boleh dibedkan dengan nama ayah tu dan Yes. Dia saya tak pasti kurang atau lebih. Tak silap saya kurang daripada 6 bulan, tak silap. Dia ada yang isu pasal bin-bin ni lah. Dia, tapi bukan 6 bulan Masihi ni, 6 bulan Qamariyah tu. Bulan Hijrah, bulan Islam. Dia kalau dia sebab apa, kalau macam orang putih ni dia guna apa, Gregorian kan. Dia berpandang pada matahari kan. Kalau orang Islam kita guna pada bulan tu, kalender kita. Seromo macam tu. Dia ada tempoh dia membolehkan dia dinasabkan tu. Itu satu, itu daripada mak ayah dia. Tetapi kalau contohnya anak zina tu tadi, dia berkahwin dan ada anak pula, maka kat situ tak ada masalah. Maksudnya anak dia tu boleh mewarisi harta daripada ayahnya ataupun mak dia hasil anak zina tu, dan mak bapak tu pun boleh mewarisi harta daripada anak dia. Sebab apa? Hubungan diorang tu sama ada hubungan keluarga lain lah, dia tak ada kaitan dengan yang atas-atas lah. Sebab apa? Sebab kena bagi tahu benda ni, sebab dia pasal anak zina, anak asyik, anak luar nikah ni, dia macam tabu. Ya, sememanglah kita seolah-olah macam kita hukum anak zina, kita hukum diorang atas kesalahan mak bapak diorang atau mak diorang lah, lebih tepat mak diorang, sedangkan dia tu tak bersalah. Bila kawan tu bukan tahu apa-apa kan, dia tak tahu dia lahir je. Nanti masalah masyarakat kita seolah macam pandang jijik anak zina, seolah dia yang buat salah. Sedangkan patut dipersalahkan dalam hal ni mak, bapak, mak
dan lelaki tu yang patut dipersalahkan. Ha. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda iaitu ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Hendaklah kamu mempelajari ilmu dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas wa 'allimuhun nas. Hendaklah kamu mempelajari ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu faraid itu kepada orang lain. Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas. Dan pelajarilah ilmu Quran dan ajarkan ilmu Quran itu kepada orang lain. Fa inni mar'un maqbudun wal ilmu sayaqbadu wa tadhhirul fitan. Dan sesungguhnya aku akan pergi juga satu hari nanti, wal ilmu sayaqbadu wa tadhhirul fitan. Dan ilmu ini akan diangkat dan akan munculnya fitnah. Hatta yakhtalifa isnain fi faridatin. Sehingga dua orang bergaduh atau bergaduh tentang masalah faraid, wala la yajidani ahadan yafsilu bainahuma, dan tak ada seorang pun yang boleh datang selesaikan masalah faraid. Dan ini yang berlaku sekarang pun. Nabi dah sebut 1400 tahun yang dulu, iaitu dua orang bergaduh masalah faraid. Bukan dua orang, banyaklah. Kalau sebelah orang bergaduh masalah faraid, nak harta ni, alhamdulillah. Tapi tak ada seorang pun yang datang hero selamatkan. Macam mana nak kasih settle benda tu, nak bagi selesai masalah tu. Dan ini yang berlaku. Dan seperti yang saya sebut hadis-hadis sebelum ni, bahawa ilmu faraid ni adalah ilmu yang pertama yang diangkat dan yang dilupakan, sebab masyarakat mula tak memberi perhatian pada ilmu faraid dan akhirnya ilmu tu lenyap begitu saja. Ha. Dan Nabi dah sebut ni 1400 tahun yang dulu. Ni antara hadis ni, dan hadis ni. Tapi di dalam negara kita ada macam amalan raya, macam-macam organisation, agensi yang buat. Betul. So it's not too bad compared to other countries, maybe. Yes, sebab tadi pun doktor dah sebut, kalau ikutkan kita Malaysia ni kira antara yang bertuah lah. Sebab dari sudut pelaksanaan pembahagian pusaka kita ni agak dijamin, sebab kita ada undang-undang yang khusus. Cuma mungkin ada beberapa isu dari sudut yang Ati pernah tanya dulu tentang jurisdiction between the civil court and the syariah court. Okay, sebenarnya tentang pengiraan pusaka ni, dia ada beberapa cara lah yang boleh melalui, sama ada melalui mahkamah syariah atau amanah raya ataupun PTG, iaitu pejabat tanah dan galian. Biasanya kalau harta yang tidak melebihi RM300,000 akan dibawa kepada pejabat tanah dan galian lah. Dia ada satu panggil unit pusaka kecil kat situ. Mereka akan, cuma bezanya dekat unit pusaka kecil ni, pengiraan faraid itu berdasarkan mazhab Syafi'i sahaja. Maka dia akan buat pengiraan kat situ ni. Tetapi setengah orang, ialah kita pun tahu macam mana kerana birokrasi berurusan dengan pegawai kerajaan ni, dia lebih prefer, sebab dan ada sedikit duit, dia lebih prefer untuk hire a lawyer dan settle in court lah. Sebab apa? Kalau dekat di mahkamah syariah ni, tugasan dia punya bidang kuasa, jurisdiction dia, dia hanya boleh dengar kes, bicara kes dan mengeluarkan sijil faraid yang mengesahkan siapa waris dan siapa yang berhak mendapat faraid itu. Tetapi seorang waris tu pula mesti pergi ke mahkamah sivil untuk mendapatkan perintah yang membolehkan untuk pembahagian itu dibuat. Ini yang berlaku kat Malaysia pula. Maksudnya mahkamah syariah tu tidak berkuasa secara penuh lah dalam pembahagian pusaka ni. Dia masih melibatkan civil court. Dan ada pula yang melibatkan amanah raya dan sebagainya, salih trusti, macam-macam lah sekarang yang ada. Okey. Dan masalah lain pula, di mana kalau pasal faraid ni, dia mengikut negeri pula. Lain negeri, lain undang-undang pula. Itu yang susah tu, sebab kita tidak ada penyeragaman antara negeri-negeri pula. Sebab bidang kuasa Islam ni di bawah kuasa sultan setiap negeri, kecuali wilayah lah. Okey. Seterusnya dalam hadis yang lain, Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan yang ada pada setiap sahabat. Sahabat ni pakar dalam bidang apa? Sahabat ni pakar dalam bidang apa? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda,
arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, iaitu orang yang umatku yang paling bersifat penyayang dalam kalangan umat, yang paling bersifat penyayang dengan dalam sesama umatku adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ashadduhum fi amrillah Umar, dan sahabatku yang paling yang paling kuat pegangan agamanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa asdaquhum haya'an Uthman, dan sahabatku yang paling terkenal dengan sifat malunya adalah Uthman bin Affan. Wa a'lamuhum bil halal wal harami Mu'adh bin Jabal, dan sahabatku yang paling alim berkenaan dengan perkara halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Sabit, dan sahabatku yang paling mahir dan ilmu farid adalah Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay wa likulli ummatin amin, dan sahabatku yang paling sedap, yang paling hebat bacaan Qur'annya adalah Ubay. Wa likulli ummatin amin, dan setiap daripada kalangan umat tu adanya seorang penjaga. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan penjaga umatku ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hadis riwayat Tirmizi nombor 3790. So dalam hadis ni Nabi sebutkan bahawa setiap sahabat tu ada kelebihan dia tersendiri. Setiap tahap sahabat tu ada specialization dia tersendiri, ada takhasus dia. Contoh macam Abu Bakar, dia memang dia memang terkenal sebagai seorang yang paling penyayang dalam kalangan sahabat. Umar pula terkenal sebagai seorang sahabat yang paling wara, yang paling alim antara sahabat. Zaid bin Sabit pula terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat mahir dan ilmu faraid. Sehingga kan kalau berlakunya pisah pendapat antara Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit, maka pandangan Zaid bin Sabit akan didahulukan lebih berbanding pandangan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Nabi telah train sahabat tu, setiap sahabat tu ada specialization dia yang tersendiri. Dan ada sahabat yang terkenal dalam bidang kehakiman, bagi contoh Ali bin Abi Talib. Ada sahabat yang dikenali sebagai penulis wahyu, sebagai contoh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sebuah sahabat yang terkenal sebagai penjaga rahsia Nabi, iaitu yang menjaga rahsia senarai nama orang-orang munafik, Huzaifah bin Yaman sebagai contoh, dan sebagainya. Sebab Nabi adalah train sahabat-sahabat ni, latihan sahabat ni dengan cara masing-masing. Okey. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak tentang pengenalan tentang ilmu faraid ini, iaitu 10 perkara tadi yang telah kita bincangkan tentang pengertian ilmu faraid, tajuk pembincangan ilmu faraid, objektif ilmu faraid, kaitannya ilmu faraid dengan ilmu-ilmu yang lain, nama-nama yang ada dalam ilmu faraid, pengasas ilmu faraid, sumber rujukan, hukum mempelajari ilmu faraid, masalah-masalah dalam ilmu faraid, dan kelebihan dan galakan untuk kita mempelajari ilmu faraid. Jadi begitulah sikit sebanyak tentang pengenalan kita untuk hari ini. Ada soalan ke? Sementara nak ada masa lagi, insyaAllah kalau ada soalan lagi. Maksudnya sebab ilmu faraid ini dia ilmu yang susah juga sebenarnya. Tetapi pagi tadi doktor saya sebut, okey, dia sebut ilmu faraid ini satu ilmu yang membuatkan kita insaf. Sebab apa? Setidak-tidaknya seminggu sekali kita akan diingatkan dengan kematian. Betul juga, sebab dalam hadis Nabi pun Nabi dah sebut, para ulama dah sebut bahawa ilmu ni terbagi pada dua, ilmu yang berkaitan dengan hidup dan ilmu berkaitan kematian. Cuma tentang ilmu faraid ini kita kena tahu, memang saya tak nafikan ilmu faraid ini merupakan salah satu ilmu yang susah untuk dikuasai, untuk difahami. Banyak ceritanya, banyak penelitiannya, banyak perkara yang terperinci yang kita kena tengok dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, susah-susah ilmu faraid, susah lagi bila kita berhadapan dengan waris kita bila berlaku sesuatu kematian. Sebab manusia ni hati dia bolak-balik, sekelip mata je boleh berubah. Dan kita nak tengok perangai sebenar manusia, antara selain kita tengok dia waktu pergi Mekah atau Madinah,
kita boleh tengok juga bila berlaku suatu kematian. Sebab Allah pengalaman sendiri, siapa yang pernah pergi Mekah Madinah, biasanya waktu pergi Mekah Madinah ni boleh nampak lah panggil masing-masing. Allah Alam. Okey, nak tanya apa ni? Sebab kadang-kadang bila kita cerita tentang faraid semua ni, dia bukan melibatkan satu lapis je. Kadang-kadang benda tu dah berlarutan daripada tok nenek moyang kita. Contohnya lah macam isu tanah lah, isu harta yang besar ni yang susah nak bagi. Contoh isu tanah sebagainya. Memang tak nafikan apa, zaman-zaman dulu mana ada hitam putih ni lebih pada cakap mulut. Dan saksinya ada. Dan saksi tu kita tak pasti, tak boleh nak sahkan betul ke apa yang dia persaksikan tu benar-benar apa yang ditinggalkan oleh pewaris atau tak. Tu satu hal lah. Okay, cumanya ialah tentang isu pembahagian ni. Itu yang susah tu, sebab orang tu dah tak ada, kita tak boleh nak sahkan. Lepas tu benda tu dah berlaku lama, tapi kesannya kepada waris-waris yang akan datang lah. Cuma secara umumnya dia tentang faraid ni, dia apa, di faraid ini kira bukan faraid adalah salah satu cara dah untuk bagi harta. Dia ada cara-cara yang lain juga. Antaranya sebagai takharuj. Takharuj ni maksudnya melepaskan bahagian. Maksud melepaskan bahagian ni maksudnya contoh tanah ada tak sekangkang ke sebagai contoh. Kemudian ada antara waris tu dia nak mudahkan urusan, dia tak nak buat harta tu, dia boleh lepaskan bahagian dia. Untuk pada waris yang lain, sama ada dia dibayar ganti ataupun tanpa apa-apa bayaran. Itu yang pertama. Ataupun dia boleh juga waris-waris yang ada tu berkumpul, buat satu sepakatan, muafakat. Okey, harta yang ada ni kita bagi sama rata. Atau harta yang ada ni kita jadikan wakaf sebagai contoh. Pun boleh juga. Tak semestinya dengan faraid. Tapi dengan syarat mesti mendapat persetujuan semua waris lah. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat semua kena setuju lah. Kalau contoh dia tak setuju, tak boleh. Sebab tanah kena buat surat tu lah. Kena ada hitam putih lah ustaz. Yes, kena ada hitam putih. Macam doktor saya sebut tadi, kena biar semua berkumpul. Lepas tu wakil daripada pejabat tanah ke, atau wakil daripada lawyer tu kena tanya seorang-seorang. Tapi seorang-seorang tu bukan tanya ramai. Maksudnya seorang-seorang apa, eye to eye, seorang-seorang maksudnya dalam satu bilik ke, tanya betul-betul okey, apa yang awak nak terangkan betul-betul, apa consequences dia, apa akan jadi kalau berlaku sekian-sekian. Kena cerita betul-betul. Sebab kadang-kadang ni yang berlaku, kita okey apa, bahagi sama rata ataupun lepas bahagian, tapi sebenarnya dia tidak tahu pun hakikatnya berapa bahagian yang dia berhak dapat dalam hal tu. Faham? Persetujuan ni bukan hanya pada ahli-ahli tetap lah. So macam orang kata yang ahli-ahli yang tak tetap, kita dapat persetujuan juga. Maksudnya ahli tetap tu apa maksudnya tu? Macam contoh macam saya tinggal dengan suami dan anak ke, okay. Semua dah setuju dah. Okay. Sama rata. Okay. Sebenarnya atas saya tu balance tu kena bagi pada mak dan ayah saya. Okay. So dia pun kena tanya juga. Diorang kena ada juga. Sebab diorang waris. Dia bila mana diorang tu jadi waris, maka diorang pun kena dilibatkan sama. Kecuali kalau diorang dah tak ada, itu out of question lah. Sebab okay, dalam pusaka ni dia ada 6 orang
yang macam mana pun dia kata tak dapat pusaka. Yang pertama anak lelaki, kemudian anak perempuan, suami dan isteri, dan mak dan ayah. Walau macam mana yang berlaku pun, 6 orang ni tetap akan dapat. Bezanya dia akan kurang atau terlebih je. Kurang atau lebih je dia dapat. Ha? Kalau macam adik-adik saya, dulu tak dapat sekian lebih. Okey, kalau macam adik-adik kena tengok pula. Okey, contoh awak ada kahwin, lepas tu ditakdirkan awak mati, tinggalkan suami, 2 orang anak. Okey. Sekiranya kalau anak tu anak lelaki, ada anak lelaki, maka automatik adik-adik tu terhalang terus. Maksudnya tak dapat. Tak dapat ha. Tetapi kalau contoh anak tu anak perempuan, ha, situ ada masalah sikit lah. Sebab apa? Sebab anak perempuan dia tak menghalang adik-adik untuk menguasai pusaka. Dia tetap akan dapat. Okey, macam ni. Kalau laki, anak laki tu dia menghalang adik-adik tu, sebab anak laki dia akan dapat bagi harta yang dah ada. Dia dalam faraid ini dia sebut sebagai al-hajam. Maksudnya siapa ada apa, sebabkan wujudnya waris ni, maka dia menghalang waris-waris yang lain. Salah satu contohnya anak laki ni. Sebab sekiranya wujud anak laki ni, maka dia akan menghalang adik-beradik kepada si mati, dan adik-beradik kepada bapa si mati secara keseluruhan, termasuk anak dan orang. Dia ada, sebab dalam pusaka ni ada laki ada 25 orang, perempuan ada, sorry, laki ada 10 orang, 15 orang, perempuan ada 10 orang. So anak laki ni dia memang dia punya kuasa dia besar, maka dia akan menghalang tu adik-beradik tu. Tapi kalau anak perempuan tak, dia sebab anak perempuan kalau seorang dia akan dapat 1/2, maka baki yang ada tu boleh dapat kepada adik-beradik yang ada tu. Jadi orang tak terang. Ustaz tak boleh. Cuma nanti nak baca dulu. Kita akan baca dulu. Kita dah tahu ni actually without Zimu Mujib kan. Ustaz terangkan daripada A, B, C, dia trigger kita untuk fikir. Ustaz ada benda kalau ada sumber rujukan lagi apa dia? Ada sumber rujukan yang we all can boleh baca. Ah, okey. InsyaAllah akan di apa, kita akan bagi, akan datang. Ada, saya nota ada je ada, tapi yalah, tak apa, tak complete lagi. Kalau Ustaz ada email tu boleh share kita? Ha, boleh, tak masalah. Nanti the next class Ustaz hantar dulu tu, saya print, lepas tu bagi dia kelas. Ha, boleh tak kita buat apa, grup WhatsApp ke apa, buat senang. Sebab dia dah takut dengan saya cakap seorang-seorang dah, kita mana ni. At least ada something kat depan kita, kami boleh apa yang Ustaz sediakan, kami boleh. Yes. Sebab yelah, buat kita pun macam kita yang mengajar pun, kalau tak ada nota, kamu lalu-lalu lah pula. Tu penting juga. Dan insyaAllah lah, sebab kita pun memang niat-niat saya dari awal pun memang kita akan sediakan nota. Bukan setakat pandang untuk saya, tapi untuk anak murid juga, supaya kita sama-sama boleh keep on track. Kan, kalau ni yang pengajar duduk sama-sama sembang, dah anak murid dah apa, meraya ke mana lah, jenuh kat gitu. InsyaAllah lah kita akan bagi. So boleh lah, sebab ni kita akan bagi nota, boleh baca dulu. Mana tak faham, tanya je. Ha, cuma jawapan tu boleh jadi saya jawab on the spot, ataupun kita tangguh ke kelas yang seterusnya. Alhamdulillah. Sebab memang bukan setakap macam apa, korang dulu yang baru datang je. Hatta kawan-kawan saya dulu yang belajar kat universiti dulu pun sama-sama blur. Ini apa ni apa, anak saudara seibu, anak saudara sebapa, anak lelaki, anak perempuan. Lain orang lain istilah pula. Sebab faraid ni banyak main dengan istilah. Dan istilah dia bukan main istilah umum. Waris, okay, waris semua waris. Tak, dia ada waris tertentu saja yang boleh ni. Sebab tu dalam faraid ni kita kena ajar betul-betul terperinci. Sebab dia sangat detail lah ilmu ni. Sebab dia melibatkan hidup dan mati orang. Macam korang tahu, faraid ni based on the same page. Okay, pembagian yang ada keluarga kan. Kita tak tahu pula, ada juga macam saudara-saudara kita yang berhak atas harta kita. Betul. So, hari ni kita boleh. Ah, InsyaAllah.
Alhamdulillah. Nah, itu banyak apa dia rugi nanti dia belajar skill dan kata Ustaz pun punya masak ni lain, masak tu lain. Itu orang lain. Jadi macam ni tak ada.